Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa lahu nafa'an fi ulumi fi dharain yani. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afa amina, apakah merasa aman ahlul qura oleh penduduk negeri, al-mukadzibuna, yang mendustakan, mendustakan ayat ya Allah sunnah, apakah merasa aman penduduk negeri, al-mukadzibuna, yang mendustakan ayat ya Allah sunnah, azabuna, akan datang kepada mereka siksaan kami, bayatan, layanan di waktu malam. Wahum na'imun, dan mereka dalam keadaan tidur. Wafiluna lalai anhu, daripadanya, daripada Allah. Ya. Yeah. Wahiluna anhu, mereka lalai daripadanya, daripada azab kami. Apakah merasa aman? Tentu tidak. Jadi boleh jadi datang itu azab Allah datang di waktu malam. Datang di waktu malam, di waktu lagi lalai, dia tidur, nggak sadar. Datang banjir lagi, tidur. Masya Allah. Ada juga orang datang malam-malam lagi tidur, kebakaran. Datang malam lagi tidur, datang apa? Ya waktu malam datang perampokan. Tidak ada yang menggerakkan alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita main-main. Apalagi sampai maksiat. Aw amina ahlul qura ayati yahum ba'suna duhan wa hum ya'budun. Apakah merasa aman oleh penduduk negeri bahwa akan datang kepada mereka siksaan kami di waktu siang duha nahar menjelang siang. Wahum yal'abun, mereka dalam keadaan main-main. Tidak. Lagi sedang main datang azab Allah. Jadi oleh karenanya kita jangan pernah lengah. Selalu siap. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah merasa aman mereka akan tipu daya Allah, istri istidrajahu, istidrajnya Allah, penguluran nikmat. Itu namanya apa? Makar Allah, tipu daya Allah. Kirain dia itu nikmat, tapi sesungguhnya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk hukuman dari Allah kepadanya.
karena telah melakukan pelanggaran. Iyahum kepada mereka binikmati dengan nikmat, diulur nikmatnya sama Allah. Wa akhzahum baghtatan, dan Allah ambil mereka dengan, Allah siksa mereka dengan tiba-tiba. Fala ya'manu makrallahi, maka mereka tidak merasa aman akan tipu daya Allah. Innal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugikan dirinya sendiri. Awalam yahdilil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bizunubihim natba'u ala qulubihim fa'um la yasma'un. Awalam, apakah belum jelas lilladzina, bagi orang-orang yang ya tabayyanu, yang jelas yarisunal ardu, yang mewarisi suatu negeri, mewarisi bumi negeri maksudnya, bisukna, dengan menempati, dengan menjadikan tempat tinggal. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri, ini mewarisi suatu negeri ini, orang yang tinggal di dunia, bisukna, dengan menjadikan tempat tinggal nih, bumi dijadikan sebagai tempat tinggal, apakah belum jelas min ba'di halaki ahliya, dari setelah binasanya, an fa'ilun mukhafafatun an, itu menjadi fa'il yang ditakfifkan, wasmu isimnya mahzufun dibuang, ay annahu, takdirnya annahu, bahwasanya law nasya'u, jikalau kami kehendaki, asobna'um, kami timpakan mereka bil azabi, dengan azab, bizunubi'im, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi ingat tuh, dosa itu akan membuat malapetaka. Jadi jauhin dosa sejauh-jauhnya. Lihat, kalau kamu umpama berada di sekolah, lalu kamu melakukan pelanggaran, dihukum gak? Dihukum, itu malapetaka namanya. Itu siksaan namanya. Kamu berada di satu kantor, lalu kamu ngeyel terhadap undang-undang yang ada, lalu kamu dipecat, itu namanya azab. Kamu berada di pesantren, lalu kamu melanggar, melakukan pelakuan, perbuatan yang terlang, yang ber, yang melanggar hukum pesantren, lalu kamu dihukum, itu namanya azab. Begitu pula kita kepada Allah, melakukan kita kemaksiatan, bakal kena azab. Jadi oleh karena itu, tenagain, jangan berbuat dosa. Tenagain, jangan maksiat, walaupun sendiri, apalagi rame-rame. Kama asabna, sebagaimana kami timpakan man qablahum, orang yang sebelum mereka, siksaan ditimpa sama Allah. Wal hamzatu fil mawadi'il arba'ati, hamzah pada tempat-tempat yang empat itu, litaubihi, untuk mencela. Ya. Afa amina, ya, afa amina, gitu ya. Awa amina, ya. Afa aminu, ya. Awalam yahdi, ada semua hamzanya, namanya litakhbih, ada empat. Wal fa'u, wal wa'u, fa'u, ad-dakhilatu, yang masuk alaihima atas keduanya, lil atfi, karena bagi atop, ya, atop tuh. Awa amina, awa amina, ya. Itu. Afa amina, ya. Awalam, itu. Jadi wawunya, fa-nya atau wafikiroatin, pada satu bacaan disukunin waw dengan sukun waw. Sukun waw berarti apa? Aw amina, ya gitu ya. Aw amina, aw lam yahdi, fil mawdi'il awwali, ya, pada tempat yang pertama, atfan bi'aw,
Ini karena atop dengan au. Wa nahnu dan kami natba'u nakhtimu, kami kunci. Kami kunci mati nakhtimu, kami cap ala qulubi atas hati mereka. Wa hum la yasma'u, maka mereka tidak mendengar. Ini yang kita tahu. Makanya kita jangan tunggu-tunggu tobat, entar, jangan. Takutnya apa? Natma'u ala qulubihim. Takutnya Allah cap, Allah kunci mati atas hati mereka. Maka kalau udah dikunci mati, enggak bisa udah. Berjuta-juta mulut memberikan nasihat kepadanya. Kalau Allah pengen kunci, maka enggak bisa dia dapat topik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah dikunci. Jadi jangan tunda-tunda tobat. Segera tobat. Jangan entar-entaran. Entar-entar. Kalau sepengen main-main. Kalau mau jadi kiai, dari sekarang. Dirubah semua. Kalau jadi kiai itu pakaiannya begini. Pakaiannya begitu. Ya, dirubah. Dulu saya yang namanya lepis, senang. Anak muda pakai lepis, keren kan? Ganteng gak? Oh, Masya Allah. Senang banget saya pakai lepis. SMP masih pakai lepis. Senangnya bukan main. Kelas dulu yang namanya lepis terkenal. Terkenalnya banget. Lepis tuh. Pas udah aliyah, ya, saya kepengen lebih lurus lagi. Lepis saya itu saya kasihin teman-teman semua. Saya pakai celana biasa aja. Saya pakai celana biasa aja. Enggak pakai lepis. Begitu. Mau kagak boleh? Ya boleh aja sih. Cuma pengen benar-benar. Dulu lepis terkenal. Kenal itu banget, kerennya itu banget. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya benar-benar itu pertengahan kelas 6. Benar-benar ngaji pertengahan kelas 6. Itu benar-benar ngaji udah. Udah enggak mau main lagi tuh SMP udah. Bikin kencang udah enggak mau main-main lagi. Ngaji aja udah, belajar. Terus waktu demi waktu meningkat. Saya yakin murid-murid saya insya Allah bisa semua. Natba'u nakhtimu, kami kunci mati nakhtimu, kami cap ala kulubi atas hati mereka fa'um la yasmaun, maka dengan sebab itu mereka tidak dapat mendengar. Al-mau'izota sama'a boleh, sima'a boleh, tadaburin, akan dengan pendengaran berpikir. Ribuan mulut memberikan nasihat enggak manfaat. Kenapa? Allah udah tutup. Jadi jangan tunda-tunda ya. Taubat jangan tunda-tunda ya. Sekarang. Jangan sampai ditanya kapan berubahnya. Jangan. Sekarang. Kalau mau jadi orang benar, biar benar sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.